Integriti tanpa kompromi. Kita lihat teksnya ya. Yakabus bab 4 ayat 1 hingga 10. Oke. Okay. Saya akan baca dan Anda baca juga bersama. Yang yang dapat melihat di depan, melihat yang melihat dalam dalam uh, uh, Alkitab Anda boleh juga baca Firman Tuhan. Apakah puncak segala pergaduhan dan pertegahan dalam kelanganmu? Puncaknya ialah keinginan hawa nafsu yang sentiasa bergolak dalam dirimu. Kamu berhasrat akan sesuatu tetapi tidak mendapatnya, maka kamu ingin membunuh. Kamu ingin memiliki sesuatu tetapi tidak berjaya, lalu kamu bertengkar dan bergaduh. Kamu tidak mendapat apa yang kamu ingini karena kamu tidak memohonnya daripada Allah. Ayat tiga. Kalau kamu memohonnya sekalipun, kamu tidak mendapatnya karena tujuanmu jahat. Kamu memintanya untuk kesenangan diri sendiri. Kamu tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa sesiapa yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah? Oleh itu, sesiapa yang mau bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Atau kamu menganggap kitab suci mengatakan tanpa sebab bahwa roh yang ditempatkan dalam diri kita oleh Allah amat mengini mengingini kita? 6 Walaupun demikian, kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah lebih kuat maka tersurat dalam kitab suci Allah menentang orang yang angkuh tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati tujuh oleh yang demikian taatlah kepada Allah lawanlah iblis maka iblis akan lari daripadamu suka sukai tujuh ini oleh yang demikian taatlah kepada Allah lawan iblis maka iblis akan lari daripadamu tentu dia lari, tak boleh dia tak lari dan pengilahlah, Allah akan mendampingimu. Basuh bersih tanganmu, wahai orang yang berdosa. Sucikan hatimu, wahai kamu yang munafik. menariknya ya kabus sebut sini kan. Dan ayat 9. Menyesallah, menangis dan merataplah kamu. Biar ketawamu menjadi tangisan, kerianganmu menjadi kesedihan. Rendahkan dirimu di depan Tuhan, maka dia akan meninggikanmu. Rendahkan dirimu di depan Tuhan, maka dia akan meninggikanmu. Sangat jelas dan dapat difahami dengan senang. Baik, kita lihat perkara ini: integriti dan tanpa kompromi tadi. Integriti ialah tindakan berkelakuan terhormat walaupun tiada sesiapa pun yang melihat. Ya. Orang yang berintegriti mengikuti prinsip moral dan etika dalam semua aspek kehidupan. Integriti juga meliputi bidang kerja profesional seperti membuat keputusan berintegrisi dengan rakan sekerja dan melayani dengan ikhlas dan penuh kasih. Begitu juga dalam kelangan umat Tuhan dalam gereja harus memiliki integriti dalam setiap pelayanan Tuhan. Integriti adalah amalan yang jujur yang dan tidak berkompromi dalam membuat sebarang keputusan tanpa memilih kasih atau untuk kepentingan sendiri. Dalam arti kata yang lain, orang yang berintegriti mempunyai sifat yang sentiasa jujur dan ikhlas dalam semua tindakan dan keputusan. Dalam Mikabus 4, 1 hingga 10, menyatakan beberapa prinsip akatabia tentang integriti yang wajar kita perhatikan dan amalkan dalam kehidupan kita. Kita lihat beberapa perlahan ya. Contoh beberapa orang yang berintegriti dalam Alkitab contoh beberapa, beberapa, orang banyak tapi saya pilih uh, empat nama di sini ataupun tiga nama ya Yusuf anak Yakub kisah Yusuf menjadi hamba ataupun anak yang dijual dalam kejadian 39 ini kisahnya menarik sangat dia ditempatkan di rumah Potifar jujur buat tugasnya dan tidak pernah buat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Betul Yusuf, suami Maria, walaupun Maria mengandung sebelum keduanya kawin, dia tetap jujur, tidak mau menceraikan Maria. Daniel, Daniel bab 6, yang ini kamu kerja rumah ya. Daniel bab 6, ataupun semua bab itu kamu baca di rumah. Daniel juga, walaupun diarah untuk berdoa kepada berhala ataupun kepada raja berutut kepada Allah yang disebut dalam Daniel sini dia tidak tetap menyembah Tuhan walaupun dibuang dalam gua singa tetap sembah Tuhan berjaya Habakuk Habakuk bab 3 17 sampai 19 satu kisah menarik apapun terjadi tetap menyembah Tuhan itu maksudnya integriti tanpa kompromi. Apapun yang terjadi di hidup kita, tetap ikut Tuhan. Integriti berarti jujur, setia, bertanggung jawab dan memiliki sifat yang terdapat dalam dalam Kristus, seperti yang terdapat Filipi 2 ayat 5. Ada sifat Kristus dalam setiap orang yang berintegriti. Kita lihat dalam teks tadi ya, satu persatu. Yang pertama Orang yang memiliki sifat integriti ini, dia mempunyai tindakan, memiliki tujuan yang baik. Memiliki tindakan, tujuan yang baik di hidupnya. Secara definasi, kata integriti berasal dari bahasa Inggris, integrity, T-Y, yang mana artinya menyeluruh, lengkap, dan sempurna, ini adalah bentuk ketaatan secara keagamaan terhadap nilai moral, sikap dan kelakuan integriti ini melebihi sikap seseorang, tindakan yang dapat dipercayai dan komitmen yang bertanggung jawab dan memiliki tujuan yang sentiasa menyenangkan Tuhan dalam dan manusia. Ada tujuan yang baik, tindakan yang baik. Itu maksudnya orang yang memiliki integriti. Nah, gambar sebelah, gambar komsel Hosana. Memiliki tujuan yang baik, uniform, lengkap. Ya. Orang yang hidupnya tidak bercela, yang melakukan apa yang benar, yang mengatakan kebenaran dari hatinya. Mas Muru 15 ayat 2. Ini sifat orang yang mempunyai integriti. Kebenaran dan integriti tidak boleh dipisahkan dinyatakan dalam kehidupan tanpa celah yang sentiasa melakukan tindakan yang baik dan berpandukan kebenaran yang mula dari hati yang sentiasa ingin muliakan Tuhan. Apapun tindakan kita, kita fikir begini, oh saya mau muliakan Tuhan. Seperti komsel Hosana muliakan Tuhan. Mempunyai tujuan yang baik. Kenapa? Ya ini gambar sebahagian gambar yang sempat sambil anda yang tak ada gambar berarti saya tak bagi, gambar anda. Yang dekat dengan saya saya ambil gambar lah. Yang jauh tak ada. Jadi ya, jadi dekat dekat lah dengan saya kan. Ya, ya ini cantik gambar di sini tengok. Yang sebelah kanan kita punya benda hari sebelah kanan pun benda hari. Saya sangat suka gambar ini. Saya pun tak, tahu senama dari mana saya dapat gambar ini. Ini, ini pun bikin dia juga di sini. Pasti time di sini, Ibu N di sini. Oh, kemarin Ibu N hari jadi dia kali yang ke-57. Kali Tapi dia seperti 27 saja. Karena Anda dan saya, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, Yes untuk mau melakukan perjalanan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap diri kita ini adalah perbuatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Dan kita harus memiliki sifat integriti. Mempunyai sifat integriti dalam hidup ini. Saudara-saudari Yesus kasihi. Tepat sekali dengan firman Tuhan di 2 ayat 10 ini, kita ini buatan Tuhan. Tapi orang kita kenal Tuhan, oh saya ini anak bapak saya, anak mamak saya, dia tak tahu, dia buatan Tuhan, ciptaan Tuhan dalam hidup. Jadi, hari ini saudara-saudari yang saya kasihi, integriti mempunyai tindakan yang muliakan Tuhan. Yang kedua, integriti tanpa kompromi tetap setia kepada Tuhan, seperti Yusuf tadi seperti Daniel tadi, tetap setia. Integriti di zaman ini dikaitkan dengan keadaan moral yang baik dan lurus. Umat Kristen seharusnya terkenal sebagai orang yang tidak dapat dirasuah karena kita melayani Allah, bukan manusia. Seperti terdapat dalam Kolose 3, bab 7, bab 3, ayat 17 dan 23. Kita dipanggil untuk mempercayai Allah dan mentaati dia dalam semua aspek kehidupan. Kehidupan kita seharusnya setia seperti Yesus yang setia sampai disalibkan. Saudara-saudari yang suka Anda yang dikatakan, oh saya memiliki sifat integriti, harus tetap setia dengan Tuhan. Ini gambar penari kita. Saya sangat suka gambar, sangat cantik. Macam model semua begini. Aman, amat cantik. Karena itu setiap orang dari kamu harus menanggalkan dusta dan berkata benar kepada sesamanya karena kita semua adalah anggota dari satu tubuh. Miliki sifat integriti ini harus disedar buang sikap yang jahat tanggalkan kita firman Tuhan. Integriti bukan hanya untuk kebaikan pribadi tetapi juga merupakan kewajiban bersama yang mencerminkan kesatuan kita bersama dalam tubuh Kristus dan setia dalam iman kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Dia mau kita terus setia. Saudara-saudari yang Yesus pada hari ini. Mari kita miliki sifat integriti ini dan arti kata yang lain juga tetap setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan. Anda perlu mula setiap hari dengan berjanji untuk setia dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia telah mempersiapkan kebaikan dan kemurahannya untuk Anda dan keluarga. Setia dengan Tuhan bermaksud bangun pagi. Ah, seperti hari ini, yang gambar inilah cantik semua Nih. Bangun pagi yakin Tuhan memberkati. Kata kepada Tuhan, Tuhan hari ini saya mau tetap setia kepadamu. Berjanji kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dan yakin Tuhan akan memberkati kita. Itu sifat orang yang mempunyai sifat integriti, yang jujur ikhlas. Seperti dalam gambar ini, warna-warni pakaian cantik, dan berjanji untuk memberi yang terbaik merayakan ulang tahun gereja ke 50. Yang ketiga, yang ketiga, orang yang berintegriti harus memiliki sifat rendah hati, miliki sifat rendah hati. Orang yang berintegriti memiliki sifat rendah hati, integriti tanpa rendah hati tidak memuliakan Tuhan umat Tuhan dinasihatkan untuk mengamalkan sifat rendah hati dalam semua aspek kehidupan. Dia mau, Tuhan mau. Seperti ayat yang terbaca tadi, harus rendah hati. Orang yang rendah hati diangkatkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara-saudari yang Yesus pada hari ini. Tuhan menuntut kita supaya rendah hati. Tuhan menuntut kita mempunyai sifat integriti dalam semua pelayanan, dalam semua pekerjaan kita. Komsel Esodai. Terlihat gambar Komsel Esodai sini. Ada anak kecil juga ikut bersama. Tetapi hikmat yang datang dari surga pertama-tama adalah murni. Kemudian cinta damai penuh perhatian, tunduk, penuh belas kasihan dan berbuah yang baik, tidak memihak dan tulus. Yohanes 3:17. Ya Hikmat surgawi mewujudkan integriti melalui kemurnian, kedamaian dan ketulusan yang menuntun orang percaya dalam kehidupan dan mengamalkan sifat rendah hati. Saudara-saudari yang kasih pada hari ini. Ingat ini. Kita mendapat sifat integriti ini dari Tuhan. Dari Bapa surgawi. Kuncinya datang kepada Tuhan. Merendahkan diri di depan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Saya sangat uh, sedih bila orang mengatakan, "Oh, orang Kristen ada menipu di di pejabat." Saya baru dengar seorang kawan saya. Kawan saya ini uh, Tak lah. Pasal Yusuf. Saya sangat sedih. Dia tahu tu kawan saya. Orang ni kawan saya. Tak okay kawan saya. Bahaya juga. Bagaimana setegur dia. Dia menipu. Dia mencuri. Mencuri barang dalam kedai. Ini bahaya ni. Dan dia kata dia selalu kata haleluya pastor. Aduh, jujur saya, ke, saya, sedih kena orang itu kawan saya toke pohon saya bagaimana ya ingat ini jangan kita didapati membuat sesuatu yang tidak baik zaman ini semua ada CCTV bila toke itu bertawasakan saya akan, Yusuf dia tahu kawan saya Mirah juga muka saya sikit lah. Jujur nih. Ya tak sangka juga. Ada CCTV pasta. Aduh. Barang kecil itu curi-curi kecil itu barang-barang barang kecil curi tapi curi juga namanya. Ingat ini, harus kita jujur. Integriti ini jujur nama semuanya. Di mana pun kita berada? Dalam pelayanan Tuhan? Di luar? Kita menunjukkan sifat yang jujur. Hikmat surgawi mewujudkan integriti melalui kemurnian, kedamaian, dan ketulusan yang menuntun orang percaya dalam kehidupan dan mengamalkan sifat rendah hati. Dari Tuhan yang memberi kita sifat ini. Dengan kekuatan kita mungkin terdapat kita minta tolong Tuhan. Harus miliki jiwa yang sentiasa ceria. Ah ini beberapa gambar juga yang dekat. Gambar dia dekat-dekat dengan saya lah. Nah, ya, pasal kita punya MC, pasal Steven. Ah, ya. Kita tidak ada alasan kenapa kita sentiasa bersama muliakan Tuhan dalam gereja. Tak ada alasan ya. Hanya yang kita tahu dengan pasti kita bahagia ketika kita bersama muliakan Tuhan dengan jujur dan ikhlas. Harus jujur. Tak ada alasan. Oh, lah tak, kami memuji Tuhan ini kerana itu arahan gereja ataupun arahan BM Sarawak. Bukan. Harus datang ke gereja, pagi hari Ahad datang cepat-cepat, sama memuliakan Tuhan hari ini. Yang lama yang khasnya kerja, yang kerja offshore, yang lama tak kerja gereja, lama tak, mungkin lihat live streaming, datang ke gereja, bersama memuji Tuhan. Tidak ada alasan kenapa kita sentiasa bersama mulia ke Tuhan gereja. Tidak ada alasan ya. Jangan kata yang 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 bukan. Hanya yang kita tahu dengan pasti kita bahagia. Betul kita bahagia kita akan nyanyi lagu itu lagi nanti, kebaikan Tuhan. tinggal sungguh-sungguh, biar kebaikan Tuhan meresap dalam hati kita, mungkin kita dapat sama manusia ini, karena kita telah merayakan ulang tahun ke-50. Kebaikan Tuhan kita kecapi 50 tahun yang lalu, dan kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Itu yang kita mau. Jadi, pastikan Anda bahagia menyanyi, memuji Tuhan. Jangan pula, segala saya lemah, Bersemangat kita. Bersemangat memuji Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Tetap menghormati Tuhan. Sifat integriti ini tetap hormat Tuhan. Cirinya menghormati Tuhan. orang yang berintegriti menghormati Tuhan dalam semua dalam hidup, dalam kehidupan yang setiasa menghargai orang lain dengan menunjukkan rasa hormat kepada rakan seiman mereka melakukan yang terbaik dalam pelayanan kita boleh menunjukkan sifat menghormati Tuhan dengan melayani dengan penuh dedikasi dan setiasa mempertimbangkan adia orang lain dengan teliti orang lain kita fikir pandangan kita Dengar baik Jangan pikir apa dia tuh dia tuh muda dia tuh mana dia tahu. Tak boleh kata begitu. Oh dia itu sudah berumur sudah 80 tahun mana dia boleh memberi hadiah yang baik. Kita pertimbangkan dengan teliti. Karena anda dan saya milik Tuhan, kita buatan Tuhan harus kita mempunyai sifat menghormati sama kita. Bila ini terjadi kita akan rasa bahagia. Kalau kita sentiasa mengetepikan pandangan orang lain, itu menimbulkan sesuatu yang kurang elok di kalangan kita. Lihat gambar ini. Saya suka gambar ini. Kaum bapak BKBM membersih kipas ini. Kamu tahu kipas ini? Eh, ya dia sudah berputar ya. Bersih. Ini kali pertama saya melihat kaum bapak membersihkan kipas ini. Pakai benda. Apa nama benda itu? Apa? Scaffolding. Saya tahu benda itu apa. Saya perhati, mereka tolak di sini ya. Yang belum, yang datang membantu pertiba hari, bapak kita luar, kaum bapak gereja ini luar biasa. Tinggi ini. Saya perhati baik oh, tolak, tolak, tolak kan. Uh, saudara kita uh, deli, deli, deli di atas sana. Yang lain ini mesti pegang betul. -betul. Itu namanya jujur, e gitu -gerti, gerti. Kalau tolak sebarangan, deli jatuh. Bagaimana? Dan kamu lihat mereka pegang ni, ni satu, dua, tiga, empat, lima, lima orang pegang tolak perlahan dari sini pergi ke sana lama bukan bukan sejam dua jam lama dari dari jam berapa tu tolak perlahan perlahan bersihkan kipas ini kipas ini tidak dibersih lima puluh tahun mungkin ayakkah tak dah lah jangan jangan lebih lebih tak dah lah gereja ini baru gereja baru ni 26 tahun. Dari sana, pusing beberapa Itu namanya integriti. Kalau mereka tidak, jaki keselamatan saudara kita deli di atas, tolak secepat, jatuh. Siapa susah? Semua kita susah. Ingat ini. Peliharalah hati nurani yang bersih, supaya mereka yang berkata jahat tentang tingkah lakumu yang baik di dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka. 1 Petrus 3 16. Integriti melibatkan pemeliharaan hati nurani yang bersih dan perilaku yang patut dicontohi bahkan dalam menghadapi halangan sebagai kesaksian atas iman yang teguh kepada Kristus. Itu dia. Sebab integriti kita menghormati itu semua lain. Nah, mau cepat kini karena nanti ada tangguk kedua nanti tahu. Hari ini ada tangguk, tak ada. Oh, tak jadi tangguk lagi. Ya. Baik. Baik, Tuhan. Nah, ini gambar yang menarik. Orang yang berintegriti tetap setia dengan janjinya walaupun suasana berubah dan keadaan tidak tentu arah. Ingat ini. Nah, ada gambar menarik ini. Ah, janji. Ah, berjanji gitu, Wiro. Berjanji gitu. Ah, berjanji, berjanji kan? Ah, berjanji. Harus berjanji ditepati. Jangan tak, jangan janji, oh saya akan ikut peserta Yusuf pergi ke Long Tujang. Tak, tak jadi pergi, mana boleh macam itu. Sekejap mau, sekejap tidak mau. Okay, kalau kita kata, ya saya mau pergi ikut rombongan penginjilan pergi ke pergi ke Sebuyau tahun depan. Dari sini, dari sini kita hari ini terfikir. Jangan pula, sudah mau pergi, aduh sakit perut sama-sama pergi. Sebenarnya bukan sakit perut betul, sakit sikit saja. ya ini ini sebagai gambar yang yang masa itu ya, ya. orang yang integriti tetap setia dengan janji walaupun suasana berubah atau keadaan tidak tentu arah ini jujur kita buat buat janji dengan orang dengan dengan Tuhan hanya ikut Tuhan ikutlah selalu saudara saudari yang saya kasihi pada hari ini berpuluh kali saya sebut perkataan integriti pada hari ini sama ada meresap dalam hati kita. Meresap dalam jiwa kita pada hari ini. Supaya gereja Tuhan Bukit ada Bahasa Malaysia miliki sifat integriti. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita. Supaya hidup ini sentiasa muliakan Tuhan. Rugi nanti. Kalau kita tidak jujur, tidak miliki sifat integriti dalam hidup kita. saya akhiri dengan gambar ini. Lihat Pak baik, baik, saya tinggalkan gambar ini pada kamu pada hari ini. Ada anjing, ada ayam, ada monyet. Orang yang berintegriti melakukan apa yang mereka katakan ingin lakukan. Ingat ini, Anjing itu berjanji saya akan bawa kamu jalan. Dia bawa. Ini sama jenis kini ayam munyet sama jenis kah? Tak sama bangsa kan? Tak sama. Tapi anjing itu siap bawa ke dunia jalan. Melancong, melancong kalung tujang. Berintegriti, berlaku, janji. Orang yang berintegriti melakukan apa yang mereka katakan ingin lakukan itu sebabnya untuk pengetahuan saya berdiri di sini dengan 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 ber, yakin kalau sejanjikan orang janji pergi waktu saya sakit terlepas jalan saya kecewa apalah lah saya, saya tak berjanji karena kaki sakit terlepatlah lah apa kenapa ya nah ayam itu mungkin berjanji kalau kamu sakit nanti saya akan terbang ambil obat di dokter di Jos klinik. Itu mungkin itu berjanji. Kalau ada buah rumputan nanti saya akan panjat untuk kita. Saya panjat, turunkan buah rumputan. Gambar ini melambangkan kita di Bukit Cina ada bahasa Malaysia. Kita tidak sama. Kita berlainan. Budaya kita berlainan latar belakang kita berbeda. pikiran kita mungkin berbeda. Tetapi yang Tuhan mau pada hari ini, kita harus miliki sifat integriti. Kalau anjing ini dapat melakukan janjinya, menunaikan janjinya, ayam dapat menunaikan janjinya, monyet ini dapat menunaikan janjinya, anda dan saya pun boleh. Saudara-saudari yang Yesus kasihi. Kita mau Gereja Tuhan Bukit Kinada Bahasa Malaysia. Kita sudah genap 50 tahun. Dua minggu. Kita harus miliki sifat integriti. Dalam pelayanan. Dalam pemberian kita. Dalam persembahan kita. Jangan seperti Ananias dan Sapira dalam Alkitab. Dalam Alkitab, dalam kejadian. Dalam, dalam uh, kisah rasul pada masa itu orang beri duit menjualkan harta benda dan beri kepada Rasul tapi sepira adanya sepira, jual juga kita mau kalah, tetapi sembunyi sebahagian. apa yang terjadi? keduanya mati, ingat ini amaran yang tegas untuk kita kalau Tuhan beri, itu Tuhan berilah dengan jujur ikhlas berbahagia memberi pada menerima, ingat Berbahagialah orang memberi daripada menerima kata Alkitab. Hari ini saya menyarankan, kita sudah genap 50 tahun di gereja ini. Mari kita tingkatkan sifat kita, sifat integriti ini dalam pelan Tuhan. Apapun pelan-pelan yang ditugaskan oleh MG kita, lakukan dengan baik. Laku dengan jujur, bukan paksa ya, dengan gembira, masa-sang gembira, rombongan pergi ke Long Tujang. Sepuluh orang yang 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 pergi. Dengan gembira bersama orang Long Tujang menari, memuji Tuhan. Walaupun rata-rata yang akan pergi itu orang-orang yang apa tuh? jauh. Orang yang pergi itu, warga-warga apa ya? Ya, warga emas. Anti Sinabala memimpin punya penyembahan luar biasa. Wow, dalam hati saya macam sweet 12 saja. Ya, bersemangat dan memuji. Memimpin, wah, wow, dalam hati saya. Belum pernah dia pimpin. Selama ini dia, dia ambil singa. Eh, lain kali. Dekat Herman, bagi dia pimpin kita. Weh, dalam hati saya kan. Kemudian selepas dia memimpin itu baru dia bertahu. memang karunia saya menyanyi. Dia suka menyanyi. Ada salah tasir salah pandang, salah pikiran nanti, Betul-betul dia karunia memimpin. Amat luar biasa. Ya, baik. Saya mau kita memiliki sifat integriti. Kalau tiga hewan ini dapat melakukannya, anda dan saya dapat melakukannya. Maksud saya di sini, anjing itu berjanji, bawa mereka jalan melancong sampai kalung tujang, dilakukan lakukan. Ayah berjanji kalau kalau sakit terbang ambil obat, pergi ke hantar obat. Dan munyet ini kalau buah durian masak, rambutan masak, panjat jatuhkan untuk mereka, janji. Itu dia ya. Kesimpulan. Dalam semua bidang pekerjaan orang yang berintegriti tanpa kompromi sentiasa dipandang tinggi dari dulu hingga ke hari ini. Ingat ini. Dari dulu sampai hari ini orang look on high those who full of integrity in the life. Lebih daripada itu mereka akan diberkati Tuhan, betul. Karakter yang nyata dalam orang yang berintegriti adalah jujur, setia, ikhlas dan menghormati Tuhan dalam semua tindakan. Saudara-saudari yang suka pada hari ini. Ya, kalau kata saya kasar sedikit pagi ini, karena saya mau sesungguh umat Tuhan di sini miliki sifat integriti dalam pelayanan. Supaya hidup kita muliakan Tuhan. Bagaimana tahap integriti Anda dalam pekerjaan dan pelayanan. Kita selidiki hati kita pada hari ini. Cek hati kita. Tuhan ingin menuntut kami miliki sifat integriti Satuan dan kita mau buat yang terbaik untuk Tuhan, supaya hidup kita muliakan Tuhan. Pagi ini saudara-saudari yang Yesus kasih. Dalam penyertaan integriti ini disebut sana sini dalam korporat, dalam politik, semua disebut. Apalagi dalam gereja? dalam gereja apalagi karena anda adalah ciptaan Tuhan buatan Tuhan marilah kita mohon Tuhan Tuhan tolong saya Tuhan beri saya sifat integriti Tuhan supaya namamu -muda dimuliakan anda yang menonton live streaming pada hari ini pastikan hidup anda penuh dengan integriti tanpa kompromi apa-apa